Yo guys, kembali lagi bersama gue Nalan guys, dan di sini gue masih mainin game Three Kingdoms Hero Legendaris guys. Dan video kali ini gue mau ngegacha ya, ngegacha nih guys, langsung aja ya. Langsung saja, ini ada gratis tuh guys ya. Tadi gue GR kuda, oke dapet GR guys. Kita coba ini, dapet Jiang Wei. Mantul, seimbang ya, harus seimbang, gak boleh terlalu hoki, gak boleh. Jadi real life tetap ada hokinya juga. Sekarang kita mau rekrut pilihan guys ya. Mungkin kita habisin hoki di sini dulu ya. Kita pengennya lubu guys. Pinginnya lubu, tapi apakah dikasih? Oh, tidak, katanya sistem tuh ya. Error semua. Ini hero Wu, enggak ya. Gue nanti mungkin akan hajar ke hero Sun, karena gue memang perlu tumbal-tumbal untuk naikin si guys ya. Gue dapat satu lubu lagi, sudah bisa upgrade border guys. Nah ini maunya pilih siapa? Mungkin Pangde kali ya, Caupi lah guys ya. Kita Caupi ya, kali-kali dikasih Caupi kita guys ya. Jadi Caupinya bisa border warna biru blue, biru langit guys. Oke, kita langsung aja, kita coba klik-klik dulu guys. Kita klik sini, simpen ya prize poolnya, klik-klik dulu sini yang banyak. Klik-klik-klik-klik-klik-klik, dapat apakah dapat langsung 8 kali aja, dan apakah hoki? Lucu guys, SSR santuy, santuy, dikasih satu SSR guys ya. Mungkin kita beralih dulu ke sini guys ya. Pengennya lubu, please jangan kasih yang warna biru biru nggak jelas gini, please please ya, lubu. Saya butuh lubu. Kita langsung 100 kali aja. Jebret, Zuochi guys. Kita nggak perlu Zuochi sebenarnya ini kalau rekrut 2100, nggak mau ya. Kita ada 30 guys, kita ada 30. Kita klik dulu lubu, apakah dapat sekali-sekali ya, teori satu-satu guys. Gua tuo, pakai nggak jelas, Wang Xiong. Waduh, saya lagi guys, terakhir lubu please, lubu please. Teori klik-klik, mampus lu. Anjay, susah sekali saudara-saudara. Apa-apa guys, nggak apa-apa. Apa ini gue Pangde aja, Caupi kayaknya nggak ada harapan nih. Tuh, at least kan bisa dapat lubu di sini ya guys ya. Udah ini aja lah, Pangde. Tapi ngarep Caupi sih guys, gua sumpah gua ngarep Caupi sih. Aduh, galau nih guys, galau. Gak apa-apa lah, kita all in tetap di Caupi guys. Kita all in tetap di Caupi ya. Gak apa-apa, berharap tuh gak ada masalah guys. Kita harus tetap tidak boleh kehilangan harapan ya. 8 lagi, masih 2 kali guys ya. Masih 2 kali lagi. Kita klik. Rekrut 10 kali. Anjay. Even kagak ada satu SSR. Wow. 500% loh ini, bos Q. Gokil, ganti dulu Zugliang, ganti lagi Caupi ya. Price poolnya kita klik lagi. Ayo Caupi, please tongol Caupi. Caupi. Anjir, Sang Liao. Berat banget, coy. Coy, berat banget. Ini tas ada apa nih? Nah, ini kita coba klik. Sun Quan lo cumi, sunce lo. Kagak perlu semua asli, heran terkadang ya. Sucu, nanti buat tumbal lah ini ya. Hirowu, ah ini sunce nih, lumayan nih buat tumbal. Aduh, lubu yang perlu sebenarnya guys ya. Lubu satu lagi bisa jadi border apa nih? Border merah kali ya, ke oren-orenan itu ya. Satu lagi lu anjay, susah ya. Gokil emang free player sih. Waduh, mesti ekstra sabar main game beginian gak sumpah. Ekstra sabar main game beginian. Oh tadi dapat kakek kalau nggak salah deh. Oh iya dapat kakek ya, tapi belum ada temennya ya. It's okay lah. Nanti jadi kita tetap harus bersabar guys ya, tetap harus pelan-pelan. Jadi slow aja free player itu, kudu sabar ya, kudu sabar. Jadi nggak boleh tergesa-gesa. Tapi tadi gue dapat di sini dapat GR guys ya. Di sini gue hoki, gue dapet GR tadi. Lightning, gue dapet lightning guys. Gue mengurangi 230 rage out musuh sih. Mantul, mantul lah ini. Lightning tuh GR, dapet GR tuh suatu apa ya, kalau bagi free player tuh suatu pencapaian gitu guys ya. Pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Ini ada satu kali kita coba lawan si Moteng guys ya. Moteng ini perusuh dari Aether Serah nih, dari Eternity sekarang Aether Serah deh guys. Kita lihat ya, apakah gue bisa menang melawan dia guys. Kalau lihat dari angka itu kayaknya gue kalah banget lawan dia ya. Kita lihat aja apakah bisa menang lawan si Moteng Buddy guys. Bonyok coy, digebukin sama si
Sun Quan doang aja bonyok gue digebukin Sun Quan ya. Pet diagrams, oke, guardian dulu sama si guardian. Heal nih gue ada si Chaupi-nya masih merah ya, nggak jelas ya. Sprot. Ya heal. Gebuk pakai invisible, gila nggak berasa coy. Mudar nih Zotai gue bentar lagi. Ceprot, belum mati. Emperor order dulu. Oke, kasih lagi 8 diagrams. Apakah bisa guys? Apakah bisa tembus guys ya? Guardian. Kena stun pula ya. Bullet spear. Oke. Wih, bonyok coy Sun. Wih, mati lu buku digampar sama lu ini. Sama anaknya si Lubu dia nih gile. Wah ini mah kelar, ini mah udah pasti ya damage dealer gua mati itu ya secara ya. Lulingsinya sih pedes lu guys, pedes asli. Ini padahal Chopi juga merah doang ya. Tapi memang Lubu gua kalah di Lubu, border Lubu gua kalah. Sugul yang gua imbang lah ya. Nah, ini di Dasha gua juga kalah. Dan lulingsinya juga sadis ya. Kalah peceng guys, hampir peceng ya. 80.000. Oke lah. Enjoy aja guys ya, enjoy. Kita harus tetap enjoy guys main ini guys. Gak boleh terlalu bernafsu. Apalagi free player ya, berambisi untuk mengalahkan sultan-sultan yang atau mid spender gitu. Wah berat, 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 berat. Mesti santuy, kita mesti main santuy guys. Jadi mungkin segitu dulu guys ya. Dan mungkin gue bahas sedikit nih keadaan di PH1 sekarang guys ya. Keadaan di PH1 sekarang itu ya cukup cukup, kalau menurut gue ya itu cukup kondusif. Kenapa? Karena ada rusuh-rusuh guys ya, rusuh-rusuh baru. Ya terserah nih, merusuh abis ya. Just for fun stand alone merusuh abis. Wars Badut merusuh abis sama si The Jungle. Ini jadi tiga ini ngerusuh terus guys ya. Tiap kita Empire, Negasari sama si Warlord sini mau attack kota ataupun attack gate, itu dirusuhin terus guys, dirusuhin terus. Tapi ya, ya ini game perang. Itu mereka itu ya, ya yang membuat game ini hidup ya guys ya. Karena terkadang kalau ya kagak ada musuh juga ya prekitim juga ya. Jadi special thanks juga buat mereka gitu guys ya. Eternity juga yang lepasin aliansi yang membuat ya game ini jadi lebih berwarna gitu guys ya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja videonya. Semoga bermanfaat, semoga berhibur, semoga lu orang gacanya hoki terus dan jangan bosan-bosan main game ini guys. Oke guys. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Ciao.